satu unit mobil mengalami rusak berat pada bagian depan setelah menabrak warung dan sepeda motor. Tidak hanya itu, satu orang pejalan kaki terluka akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikendarai pemiliknya hendak keluar dari garasi rumah. Namun diduga pengemudi baru belajar hingga mobil yang menyala langsung hilang kendali. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah kejadian perkara. Kini barang bukti kendaraan dan pengendaranya diamankan di Satlantas Polres Asahan dan kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas. Mobil dari mana datangnya, Pak? Aduh, dari toko. Dari depannya dia? Dalam toko. Oh, dia mau maju atau? Keluarin mobil. Keluarin mobil. Yang luka ada, Pak, kena tabrak? Kalau ketabrak, senggol apa ketabrak? Nggak tahu, udah. Pokoknya satu keretak aja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Abdul Rashid, Tribrata TV. Salam, Tribrata.